ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. Sup bagi gear lah weh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Bang Kawil lagi guys ya. Sambung ayat Quran dapat RM 100 besar-besaran. Oh my god. Berarti ini dikumpulkan orang-orang yang cinta Al-Qur'an oleh Bang Kawil ya guys ya. Tanpa lama-lama saya sudah penasaran guys, bagaimana respon daripada masyarakat Malaysia, anak muda yang ada di sana guys ya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Walidina fiha la yabghuna anha wala. Oh you a prophet. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون. Wah, semua bisa lah. Okey, Akka. Pilih. Siapa nak? Adik. Okey. Okey, adik, ready eh? Nama siapa? Akil Kushai. Ha? Akil Kushai. Akil Kushai. Dari mana? Dari sini ke? Dari sini. Okey, umur berapa? Umur 10 tahun. Okey, budak-budak kecil pun ada. Okey, tak apa. Eh, berapa? Okey, sambung eh. Wattini wassaitun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Waturi sinin. Wahadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Tifalahum ajrun ghayru mamnun. Afama yukadzibuka ba'du bittin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah. Kita janjikan 100 bagi 100. Oh, terbaik. Let's go. 100. Masyaallah. Okey. Soalan yang kedua. Hadiah kita akan bagi kurta AQ merch kepada aku sendiri. Oh. Let's go Salman, thank you man. Oh, kita akan bagi bukan setakat kurta eh. Kita bagi lagi RM50 bersama dengan kurta. Sebab tu kita bagi susah sikit. Boleh tak? Okey. Okey. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. Kalau tak siap. Saya lupa ingat ini. Ya, dah. Kita bersama siapa? Nabil. Ah, dari mana? Daripada Muar. Nabil tadi. Johor. Palama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kayaknya salah deh. Falamma ra'awzul fatasi atwujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين ما شاء الله إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين مدح جاء ما شاء الله ما شاء الله Let's go. Okay. IQ kurta daripada kita satu. Satu lagi. Produk IQ ni daripada Abang Kowi ya. Macam IQ macam tu. Wah. Assalamualaikum. Thank you. Okay. Congrats, congrats. Congrats. Eh, Azhar dah payah jemaah power. Baca sedap tu. Yalah. Eh, memang power. Adik tadi pun power. Okey. Last dan ketiga. Kau ready? Siapa yang ready untuk lagi susah? Aku cakap baju dengan RM100. Dah. Susah sikit eh, susah sikit eh. Ready eh? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي salah oh benar benar آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين خالدين فيها عنها salah guys لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ما شاء الله إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما شاء الله ما شاء الله أكبر ما شاء الله super bagi gear tau weh. Wow. Afa, thank you so much. Adia daripada Afka claim ke Afka 100 eh. Eh salam dulu. Masya-Allah. Masya-Allah. Shout out Farid Raja. Wow. Wow. Saya tak nak cakap lah. Saya awal-awal tu saya mungkin akan peluk nangis agar Ekdin Ab Nabi sallallahu alaihi wasallam milingge. Tu ab kya batangge Nabi sallallahu alaihi wasallam ko. Ya sawal bod. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inshallah main jannat mein isko milunga. Nabi Allahumma sallam. Seandainya kita dapat jumpa Nabi, Nabi kat depan mata kita, apa benda yang pertama yang korang nak cakapkan Nabi? Saya tak nak cakap lah. Saya awal-awal tu saya mungkin akan peluk nangis. Lepas tu macam adalah cakap terima kasih sebab berkorban. Sebab sekarang apa yang saya nampak, dunia sekarang macam dah agak tenat lah. Macam kadang kita lupa apa yang Nabi buat dulu, apa yang Nabi buat pada zamannya. Kadang kita lupa pengorbanan Nabi tu. Kita leka. Kita memang banyak leka lah. Ibarat kita nak macam nak minta maaf lah kan Nabi. Kita sendiri pun banyak buat dosa kat lah. Itu sahaja. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga menjadikan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Allahu Akbar.
saya nak terima kasih kat Nabi juga sebab seandainya kita dapat jumpa Nabi, Nabi kat depan mata kita, apa benda yang pertama yang korang nak cakap kat Nabi? Terima kasih Nabi, sebab kalau tak ada Nabi, saya rasa kat dah ramai dah umat Nabi yang dihapus. Allah turunkan bala lah kat umat Nabi. Contohnya ada kisah yang saya pernah dengar, umat Nabi buat kesalahan ke atas muka bumi dan Nabi meminta Allah untuk beri peluang sehingga hari pembalasan. Dan saya rasa itu sampai hari ini kita diberi peluang untuk bertaubat. Seandainya kita sempat bertaubat dan kita berjumpa dengan Nabi, insyaAllah satu hari nanti kat syurga, itulah terima kasih yang saya akan ucapkan kepada Nabi. Saya rasa bersyukurlah. Saya nak terima kasih kat Nabi juga sebab dia boleh bagi kita syafaat kan. Lepas tu saya ada dengar ustaz ni kata tentang Nabi jumpa malaikat Jibril. Tu dia tanya tentang neraka. Lepas tu ada 7 neraka dan malaikat Jibril cakap 1 sampai 6. Tapi yang ketujuh malaikat tak sebut sebab dia takut. Dan Allah panggil malaikat Jibril. Lepas tu malaikat Jibril datang balik kat Nabi. Lepas tu dia beritahu yang neraka ketujuh tu untuk umat Nabi. Dia macam sedih lah, takut lah. Dan Nabi pengsan terus bila dengar macam tu. Saya kalau jumpa Nabi nak minta syafaat lah kat dia. Betul lah. Kalau tanpa Nabi, kita takkan dapat hidayah, takkan sampai Islam tu kat kita kan. Thank you so much, Doh. Ya, ada hadiah sikit. Sebab koyo balik daripada umrah. Ha, ni kurma daripada Madinah. Lagi ni Aryaf Taibah. Ambil. Aryaf Taibah. Kurma asli tanah suci Madinah. 5 kilo je dari Masjid Nabawi dan bersebelahan dengan Jabal Uhud. Korang layak terdapatkan kurma yang asli dan tulen. Terus dari ladang sendiri. Tak ada orang tengah. Ladang pertama dari Madinah yang masuk pasaran Malaysia. Kurma organik. Tanpa bahan kimia, tanpa salutan minyak ataupun salutan madu. Kami tanam, kami tuai, kami jaga dengan kasih sayang. Oops, lagi satu. Korang juga boleh join buat side income dengan Aryaf Taibah. Masya-Allah. Alright guys, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dapat pencerahan, kita dapat melihat bagaimana budak-budak ataupun bisa dikatakan pemuda-pemuda di Malaysia ini cinta kepada Al-Quran dan juga cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipegang, berpegang teguh ya, yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan contoh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lebih cinta kepada manusia lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cintamu kepada orang tua, lebih kepada cintamu kepada anak, lebih kepada cintamu kepada orang lain. Begitulah guys ya. Hadis tadi disebutkan Allahu Akbar. Dan kita boleh tengok guys ya, Allah, Allah, ya Allah. Kalau kita nih guys ya, kalau kita dapat jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kawan-kawan sampaikan? Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bi rahmatika ya Rahman Rahimin. Alright guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan serta menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.